Wih, halo Sobat Hobi. Tadi kita habis test ride nih ya. RXF 50cc sama crosser termuda nih dari garasi Om Dik. Kamu namanya siapa? Rafa. Rafa umurnya? 11. Nah, 11 tahun pakai RXF 50. Lalu bisa lihat kan dia masih buat obstacle-obstacle ini bisa untuk ngadepin obstacle yang tinggi-tinggi nih. Jadi pas banget kalau anak-anak lu semua mau main trail mulainya dari RXF 50 atau yang di bawah ini nanti kalau benar-benar pemula kita ada yang pakai mesin tarik untuk nyobain pertama baru next stepnya ke motor ini gitu. Nah nanti juga kita selain lu udah tonton nih video test ride nya kita bakal test ride yang RCX 110 yang matic. Nah itu nanti gue yang bakal bawa kita tes gimana kalau ngelewatin trek-trek yang ada di sini. Nah, tadi gimana kamu ngerasainnya pakai motor ini? Enak gak? Enak. Pas banget sama badan kamu ya? Iya. Terus pas ngeloncatinnya, berani loncat kan tadi kan? Berani. Terus ngidupinnya tahu gak nih gimana caranya? Tahu, tahu. Coba. Nih, yang ini ya. Oh. Ngidupinnya juga gampang, Sobat Hobi. Nah, ini speknya, kalau kita lihat depannya udah upside down. Rodanya itu yang depan ring 12, belakang ring 10, double disc brake, terus electric starter. Suspensi belakangnya juga shocknya udah bagus nih. Udah bisa lihat. Knalpotnya juga udah racing. Jadi benar-benar motor ini kalau kalian beli buat anak kalian tinggal langsung turun di sirkuit aja gitu. Oke, Sobat Hobi. Ya itu tadi video test ride dan sedikit kita bahas dari RXF 50cc matic. Nah buat kalian yang mau motor ini kita juga masih ada stoknya di garasi Om Dik. Kalian bisa langsung cek di deskripsi, nanti kita taruh link Instagram untuk kalian tanya-tanya atau langsung ke WhatsApp. Nah setelah itu kita bakal test ride ini. Jadi next video pantengin kita bakal test ride RCX 110cc matic. Dan juga kalau kalian yang udah pernah beli motor-motor trail atau hobis di garasi Om Dik, kalau mungkin mau kita latihan bareng, kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu nanti kita bisa bikinin jadwal buat latihan bareng di trek ini. Oke, okay? See you.